Hola teman-teman semua, arigatou gozaimasu. Nah, di video kali ini gue akan kembali lagi melanjutkan gameplay dari Ultimate Spider-Man. Ya teman-teman, setelah di episode atau video sebelumnya kita kejar-kejaran sama Venom, terus kita juga ngelawan Silver Sable, tapi ujung-ujungnya kita berdua sama Silver Sable ya. Dan kemarin dikejutkan dengan kemunculan Carnage atau simbiot lain selain Venom ya teman-teman. Dan menurut komentar-komentar yang ada di kolom komentar ya, di mana lagi, ini akan menjadi episode terakhir ya teman-teman ya, di mana Spidey akan berlawanan sama Venom ya. Baiklah kalau begitu, langsung saja kita akan continue dan melanjutkan perjalanan si Spidey. Ah, elah jauh banget itu. Ininya di mana itu ya? Apa sih namanya? Checkpoint ya Allah, kehilangan kata-kata ya. Udah kalau udah record tuh jauh sekali, ada di ujung sana ya. Tapi kita harus mencari apa namanya, mencari sebuah jembatan untuk bisa menyeberang. Tapi jembatannya di mana Pak? Di sono ya. Aduh jauh banget. Kenapa nggak di sono aja gitu kita mulainya? Kenapa harus dari perpustakaan yang di situ gitu? Jadi jauh banget Pak. Aduh capek. Ah, udah capek keliling kota gara-gara kejar-kejaran gitu kan. Untuk kali ini nggak gua cut aja deh ya teman-teman ya, karena kalau benar-benar episode terakhir ya sudah gitu. Sayang kalau di-cut ya. Essence-nya nggak enak gitu nanti. Mendingan banyak aja gitu biar lama-lamain durasi ya. Kenapa malah jatuh? Elah, bener-bener dah. Si Spy dipakai acara jatuh. Oke, jangan jatuh lagi ya. Nice. Kita di ya. Udah jatuh aja. Nah, di bawah jembatan aja cuy. Nggak usah lewat atas biar pemandangannya pemandangan kali gitu ya. kagak usah pemandangan mobil-mobil atau apa gitu. Udah kita pakai lewat bawah aja merakyat gitu. Gak usah sombong-sombong lewat atas, yang lewat atas mah orang-orang kaya yang punya mobil, kita mah apa cuma bisa pakai jaring gitu. Cuma bisa pakai jaring, ya udah kita lewat bawah aja lebih cepet kan, nggak kena macet lagi kan. Tuh kan kamera angle-nya bener-bener dah. Jauh banget sih, ampun baru ngeliat gua. Bener-bener jauh banget, Pak. Kok tiba-tiba musiknya habis gitu ya gara-gara jatuh ke air tadi. air menghentikan musiknya ya. Oke, kita sudah sampai ke tempatnya Peter Parker. Ini mantap. Oke. Tepat sekali di covernya melawan Venom. Oke, ini Peter ditangkap ya teman-teman ya, karena kan terakhir kita lihat dia ditangkap sama si Sable. Tell me, Mr. Parker, did you ever wear the Venom suit yourself? What is this? Did you wear the suit? Once, only for a few hours. It appears that the suit bonded itself to you. It's amazing you've survived any encounter with Eddie Brock at all. The microscopic suit particles in you want to join with the suit Brock wears. Oh, apa itu disuntik, apa itu? Let's see if we can help them. In case this kills you, I want you to know I think your father was a genius. 10 years ahead of the curve. Oke, dia disuntik. Status. Siapa yang jadi Carnage? Peter yang jadi Carnage. Carnage-nya dimakan sama Venom, cuy. Di episode sebelumnya ya itu ya. Oh ternyata Peter yang jadi Carnage. Pantesan di Carnage-nya kecil teman-teman ya. Yes. Eddie? Ternyata Eddie, tadi si Peter disuntikin sama Carnage. Dan ini Carnage-nya diisap sama Venom. Jadi kekuatan Venom itu dua simbiot sekaligus tadi teman-teman ya. Wah mantep. Tadi ada ini, ada helmnya si Rhino. Which way do you figure Trask's offices? Oke. Ini siapa? Mirip J. Jonah Jameson ya? My father. Tell me about my father. Everything you could ever want to know about your parents is right here. Hati-hati Spidey. Oke. Yah, dibawa kabur. Oke. Pertarungan epiknya.
Hujan lagi kan? Ini mantep banget. Oh, dia pengen kabur. Yah. Spidey juga kesel. Lu lagi kata si Spidey. Track with Trask expired 10 minutes ago. And if you're chasing him, don't worry. He doesn't know how to fly that helicopter. Gak ngerti deh cara nerbangin helinya. But you, no hard feelings. Business is business, eh? Oke. Jadi si Venom tuh ngejar dia ya, teman-teman ya, si bapak-bapak ini. Oke. Okay. Bentar. Oke. Okay. Kita harus melawan Venom kah? Cabut. Oke. Okay. Hai. Oke, okay, mantap. Tidak kena. Oke. Okay. Sini lo. Cabut. Oke. Seenggaknya kita udah ngerti lah patternnya si Venom. Ayah, ampun Venom. Sini lo. Oke, cabut. Oh, hati-hati jangan sampai si Venom berhasil untuk menculik ya si bapak-bapak yang, ya si bapak-bapak yang tadi. Oke, kita lindungi di sini aja kawan. Gak kena, dia gak bakal. Iya, baru gue bilang gak kena. Sini lo. Iya. Sini. Oke. Cabut dulu. Wah, darahnya Venom tebel. Ya. Wah. Kena. Oke. Cabut. Susah. Venomnya ngamuk, Pak. Waduh, geger otak dah. Oke. Menghindar. Aduh. Oke. Ya, udah mati gua ini mah. Mati gua. Mohon maaf. Oke. Berarti memang kita harus bermain pintar ya, teman-teman. Uts, ya Allah, langsung kena dong gua. Sini loh. Oke, cabut dulu. Oke, sini Venom. Ayo. Oke, sip, kita ke sini. Jangan kena tentakelnya, nggak nyampe. Oke. Oke. Cabut dulu ke sini, coy. Gantian. Nggak kena. Kurang jauh main lu. Iya, kena juga, baru gue bilang. Ingat, gak boleh sombong ya main game ginian. Nanti langsung instan karma. Oke. Amazing. Oke. Sip. Oke, dia bakalan gunain tentakelnya. Oke. Kena lo gue. Jauh juga. Ya. Jangan jatuh, Pak. Cabut dulu. Cabut, dia di situ bakalan mukul. Terus dia bakalan lompat menggunakan tentakelnya. Ouch, tidak kena. Oke. Oke. Ya. Oke. Iya, ampun, kena lagi dong. Oke, hampir kena, Bung. Waduh. Oke. Easy saja, Bung. Up. Oke, jaga jarak dulu kali ini. Oke. 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 Hap, nggak kena. Sip, lanjut lagi kita ke sini, jaga jarak dulu, cu. Oke. Oke, mantap. Cabut. Oke. Kita pancing aja si Venom, pancing aja, cuy. Pancing aja. Satu. Waduh, kena dong. Mana nih? Ya, tiba-tiba dia ke situ, Pak. Oke. Cabut. Hampir aja. Wah. Berapi, cuy. Venom kan nggak bisa mapi ya. Waduh. Oke. Cabut dulu sini. Wah. Oke, makin gak bisa kemana-mana ini. Soalnya Venomnya kehalang api, tapi nggak apa-apa. Wah.
Untung aja. Mati lu dikit lagi, Venom. Kameranya nggak kelihatan. Pas banget, mati. Waduh. Ih. Oke. Iya, dianya kan sombong kan? Waduh, nggak jadi sombong. Karmanya nggak jadi. Mantap, Spidey. Berhasil ya. Untuk mengalahkan Venom. Venomnya ketam deh. Dan di sini Peter itu belum tahu tentang orang tuanya kenapa gitu ya. Padahal kan dia itu disabotase lah istilahnya gitu orang tuanya. Orang tuanya menemukan sebuah formula ya, formula. Peter, I have all these things in my head, things I want to say, things I think is your father you'll need to hear. You're going to find that there are people in this world, people who you are going to look at and say, why is this person like this? I find myself surrounded by people who will do or say anything just for the appearance that they are better than they are. There were 3 survivors of the crash. They all reported seeing the same thing. One of the witnesses was my mother. She died in the ambulance. Peter, you did good today. Eddie needs to see this. It's about our parents. Eddie's not here. He was gone before we showed up. We'll find him. We always do. Oke, si Eddie atau Venom sudah kabur ya, teman-teman ya. Entah kabur atau udah ditangkap duluan gitu. I have been looking forward to this. Oke. Ini bapak-bapak yang bawa berkasnya si Peter tadi. Dan Eddie mengejar dia. After all the things you did, all the things you made me do, that after all of that, all you got was 3 years in a golf course prison. You can't do anything to me in here. The guards, they are. Dibunuh dong. Bapaknya dibunuh. I wouldn't know where to begin. You can just ramble. I'm okay. Oke. Okay. I love you. I know. What? Eddie. I mean, he's out there. And I don't know if I'm scared of him or for him. Fenomena nyeremin nih. Oke. Okay. Tapi kan fenomena sebelumnya dia menghisap simbiotik Carnage. Apa yang terjadi itu gue bingungnya di situ. Penasaran sih gue di situ. But he's not here. No. I'm here. Tidak ada adegan yang harus dipotong ya, teman-teman. Woo, mantap sekali. Ultimate Spider-Man berhasil kita tamatkan kali ini. Mantap juga. Dan okelah, semoga ini musiknya tidak copyright ya, teman-teman ya. Dan apakah ada after credit? Tidak ada. Dan ini Venom unlocked. Oke, kita bisa bermain sebagai Venom kalau begitu ya, teman-teman. Nah, ini dia switch heroes. Oke. Nah, begini kalau Venom kita mainnya malam, teman-teman. Jadi bisa free roam ya. Benar-benar kita ya terserah kita mau ngapainnya, mau ngacoin kota kek, mau bodoh amat gitu kan, udah bebas dapat poin coba. Oke, sini. Dan kita bakalan dikejar sama mafia-mafia ya, atau oke. Orang-orang yang kepengen Venom ditangkep nih, penjahat-penjahat ya. Polisi ini, polisi. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Ah iya, ini polisi ya. Kita makan aja, santuy ya. Oke, kita bermain sedikit sebagai Venom ya, teman-teman ya, sampai ini misinya habis dulu. Karena kalau sebagai Spidey kan sudah sering gitu ya. Oke. Habisin aja gitu. Wah, ini belum mati lagi ini polisi. Okelah. Mantap kalau gitu. Poinnya kita coba sampai 1000 nih, sampai 1000. Kalau udah 1000 baru kita selesaikan ya. Ih, mantap, mantap. Oke. Oke. Kurang asik sih mainnya karena kita nggak ada misinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sampai 1000 aja. Gue banting nih. Jebret, geger otak lu pada. Oke, dikit lagi 1000. Nah, sudah sampai 1000. Kita coba switch heroes ke Spider-Man. Dan di sini jadi malam ya, tukeran ya.
Oke, kalau begitulah teman-teman, karena sudah selesai semua misi dari The End Ultimate Spider-Man ini, dan thank you banget buat teman-teman yang sudah mengikuti dari episode ke-1 sampai ke-10 ya kali ini ya. Dan benar-benar perjalanan di Amazing Spider-Man, mulu sih gue ingetnya, Ultimate Spider-Man ini seru, dan benar-benar ini kita nuansanya beda, enggak kayak game-game yang high quality, game-game yang high graphic yang wow grafiknya real gitu. Tapi justru game-game yang seperti ini nostalgia banget buat gue, karena ya karena suatu hal dan lain hal gitu ya. Ini benar-benar bikin nostalgia dan seru buat dimainin karena feel-nya beda aja gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi thank you buat kalian sudah ngikutin dari episode 1 sampai episode 10 yang sudah tamat kali ini ya teman-teman. Sekian dari gue, Arga Kudus, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cherry.